Selamat datang ke Pulau Pinang. Persidangan perwakilan pada tahun ini sangat penting untuk parti gerakan khasnya di Pulau Pinang. Kerana PIU 15 akan datang bila-bila masa. Saya tak tahu semakin dekat semua letaknya mana kandidat. Ini penting kan? Tak tahu mana. Saya bagi tahu semua saudara-saudari, untuk Pulau Pinang kita sudah hantar calon-calon yang minat untuk tanding dan hasrat untuk kawasan yang atas tanding. Tetapi keputusan akan dibuat oleh pusat. Kita tak boleh buat apa yang keputusan yang terakhir. Tetapi sebelum ini kita sudah berlantik jurucakap. Tengok semua jurucakap di kawasan masing-masing, termasuk kawasan DUN dan kawasan Parlimen. Nah, hari ini kita tak guna washroom kerana speak up, mengapa speak up? Kerana di Pulau Pinang kebanyakan masalah ditabir oleh DAP tidak selesai sampai hari ini. Dan kita melancarkan Better Pinang untuk orang Pulau Pinang. Kerajaan Pulau Pinang ada Love Pinang. Sebelum Love Pinang, kita kena Safe Pinang. Safe Pinang baru ada Better Pinang. Inilah sangat penting. Saya sangat terima kasihlah kerana mereka ambil berat. Kerana PIU akan sampai, semua kamubi sangat ambil berat menyatai bahawa kali ini kita boleh guna logo parti gerakan di bawah Perikatan Nasional. Tetapi guna logo parti gerakan. Ini bukan saya cakap. Ini bukan Heng Tui cakap. Ini dari suara dari Akamudi. Dari bahagian, dari tawangan. Ini sangat penting. Jika kita guna parti logo, apa yang jadi? Boleh menang kah? Tak boleh menang, kita belum tahu. Tetapi kerja kena buat juga. Kerja kena buat juga. Tetapi kita nampak hari ini kita dapat banyak info. Kerana DAP ditakbir. Kerajaan Pulau Pinang ditakbir oleh DAP. Sudah 14 tahun. Masalah-masalah tidak selesai lagi. Masalah isu banjir, isu traffic jam, isu perumahan belum selesai lagi. Hanya ada cakap saja tak laksanakan. Hanya guna cakap ada program, ada projek tetapi tidak laksanakan. Parti gerakan yang satu parti yang bersih. Taklah ada masalah terlibat dalam rasuah, kes rasuah. You tengok DAP, pengerusi, pengerusi ada terlibat dalam kes rasuah. Pengerusi Barisan Nasional juga ada kes rasuah terlibat, belum selesai lagi. Tetapi di bawah pimpinan parti gerakan tiada rasuah kes di Pulau Pinang. Ini parti yang bersih, parti yang berwakili rakyat di Dewan Undang Negeri. Dulu ditakbir oleh Kerajaan Pulau Pinang di bawah pimpinan Tan Sri Kau Sukun Tun Lim Chong Yew, kita bina ribu-ribu kos rendah untuk orang miskin. Tetapi hari ini di bawah pimpinan DAP hanya membangunkan atau membantu pemaju untuk membina kos rumah yang mewah, tak ada rumah kos yang benar. Sekarang di Pulau Pinang, sekiranya jika you ada satu keluarga pendapatan 8,000 di Pulau Pinang, tak mampu beli rumah kos rendah, tak mampu beli rumah atau apartment di Pulau Pinang. Khasnya di island. Sekarang di Pulau Pinang, perumahan sangat mahal. Dulu kita ada projek untuk 25,000
40.000, 50.000, 2000, 5 perumahan untuk orang miskin. Tetapi ini di bawah pimpinan DAP hanya membina apartment yang 1 juta ke atas. Siapa jadi calon di kawasan mana tak penting. Pentingnya kita pastikan dia menang. Pastikan dia ambil mandat dari rakyat. Ini yang sangat penting.